Halo adik-adik, diketahui gambar 4 buah tas di mana satu buah tas dari 4 buah tas yang ada tersebut dilingkari. Yang ditanyakan adalah pecahan yang sesuai dengan bagian yang dilingkari pada gambar. Nah, untuk menentukan pecahan yang sesuai dengan bagian yang dilingkari pada gambar tersebut, kita perlu pemahaman bahwa pecahan itu menyatakan suatu bagian dari keseluruhan. Jadi suatu bagian dari keseluruhan yang ada, atau bagian semuanya yang ada. Nah, suatu bagian tersebut disebut sebagai pembilang dari suatu pecahan, dan keseluruhannya itu disebut sebagai penyebut dari suatu pecahan. Nah, dengan menggunakan pemahaman ini dan dari yang diketahui, kita dapat mengidentifikasi mana bagiannya, mana keseluruhannya. Nah, yang diketahui itu adalah 4 buah tas. Berarti 4 buah tas di sini merupakan keseluruhannya. Sedangkan di sini diketahui bahwa satu buah tas dari 4 buah tas tersebut dilingkari. Berarti suatu bagian yang dimaksud itu adalah satu buah tas. Dengan demikian, berarti pecahan yang sesuai itu adalah 1/4, yaitu satu buah tas itu menjadi satu bagiannya atau suatu bagian dari yang dilingkari. Kemudian 4 di sini merepresentasikan atau menyatakan 4 buah tas yang ada, atau keseluruhannya ada 4 buah tas.